Diduga termakan api cemburu, Sentega membunuh Tang Mo bersama keempat rekannya, benarkah itu? Namun, sebelum lanjut ke pokok penjelasan kasus Tang Mo Nida, jangan lupa like, komen dan share video ini. Sen diduga memiliki sifat inferioritas yang membuatnya cemburu dan marah sehingga melakukan segalanya pada Tang Mo Nida. Sifat inferioritas ini merupakan perasaan yang berasal dari kekurangan diri, sehingga dianggap sebagai penyebab Sen melakukan banyak hal pada Tang Mo Nida. Dari sebuah kasus sebuah gambar yang viral di Twitter yang tampak seorang wanita seperti Tang Mo Nida yang diakui Sen adalah gambar foto yang diambilnya, menyebabkan dugaan sifat inferioritas itu. Bahwa memang Sen memiliki sifat inferioritas yang menyebabkannya cemburu dan marah pada Tang Mo Nida. Dilansir dari laman komcatluek.net, inilah alasan utama Sen mengambil dan membagikan gambar foto Tang Mo Nida di atas speedboat pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Sen atau Wisapat Mano Mairat yang merupakan salah satu tersangka dalam peristiwa kematian Tang Mo Nida, telah mengaku mengambil gambar foto viral di atas speedboat. Setelah Sen hadir untuk melapor ke kantor kepolisian Muang Nontaburi yang kedua kalinya, karena dakwaan kelalaian, dan memberikan keterangan palsu dalam kasus kematian Tang Mo Nida. Dirinya mengaku gambar yang viral tentang sosok wanita di atas speedboat tersebut adalah benar Tang Mo Nida yang saat itu diambilnya sebelum kejadian. Sen juga mengakui bahwa dirinya mengambil gambar tersebut karena terkesan dengan bentuk tubuh Tang Mo Nida yang menurutnya terlihat sangat indah. Tidak hanya itu, Sen juga tetap bersikeras bahwa keterangannya tentang Tang Mo Nida jatuh akibat buang air kecil itu adalah benar dan sama sekali bukan kebohongan. Namun faktanya, semua orang tidak percaya dengan kesaksian Sen tersebut bahwa tidak mungkin seorang wanita buang air kecil di bagian belakang speedboat yang sedang melaju kencang. Juga tidak mungkin seorang wanita buang air kecil dengan kondisi seperti itu saat menggunakan pakaian seperti yang dipakai Tang Mo Nida saat kejadian. Sen juga telah mengaku bahwa setelah kejadian itu dirinya telah mengirimkan gambar foto Tang Mo Nida itu kepada polisi dan beberapa temannya. Hal ini membuat sebuah tim investigasi membantu memecahkan kasus dan menutup banyak pertanyaan tentang kematian Tang Mo Nida. Salah satunya adalah CSI La, sebuah tim investigasi yang saat ini mengungkap alasan Sen Wisapat melakukan semuanya pada artis cantik yang meninggal secara mengenaskan itu. Bahwa Sen sebenarnya memiliki sifat inferioritas atau perasaan yang berasal dari kekurangan yang dia miliki. Perasaan ini yang membuat Sen cemburu dan marah sehingga melakukan segalanya pada Tang Mo Nida.